Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga saja saat ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sekarang kita berjumpa lagi dengan saya di channel Pak Musaja. Saat ini saya lagi berada di Pelabuhan Labuan yang berada di daratan Pulau Buton bagian utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa jam yang lalu kami dari Kota Bau-Bau dan tujuan kami kali ini ingin ke Kota Kendari dengan melewati Pelabuhan Labuan ini. Yang kemudian nantinya kami akan menyeberang lagi dengan menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Amolengo yang berada di daratan Pulau Sulawesi. Nantinya setelah sampai di Pelabuhan Amolengo, kami akan melanjutkan lagi perjalanan dari Pelabuhan Amolengo menuju Kota Kendari dengan menggunakan kendaraan mobil. Di sore hari ini, kapal feri dari Amolengo menuju Pelabuhan Labuan ini belum tiba. Jadi saya jalan-jalan dulu di Pelabuhan Labuan ini sambil melihat pemandangan dan juga situasi yang ada di sekitar pelabuhan ini. Dan kita bisa lihat seperti ini pemandangan yang ada di Pelabuhan Labuan ini saat saya jalan-jalan di sini. Kita bisa lihat saat ini di sore hari ini sudah banyak mobil yang mengantri yang tentunya ingin juga menyeberang dari Pelabuhan Labuan ini menuju Pelabuhan Amolengo. Dan sekarang kapal feri sudah tiba dari Amolengo dan sebentar lagi akan sandar di Pelabuhan Labuan ini. Thank you.
tangga atau pintu kapal sudah mulai terbuka. Dan tentunya sebentar lagi kendaraan dan juga penumpang akan turun dari kapal. Setelah tangga atau pintu kapal merapat di jembatan, kendaraan pun mulai siap-siap untuk turun dari kapal feri. Setelah semua kendaraan dan juga penumpang turun dari kapal feri, mobil teman-teman yang tadi mengantri untuk masuk ke pelabuhan sudah bersiap-siap menuju kapal feri dan sekarang sudah mulai naik ke atas kapal. Kami dari Bau-Bau tadi bersama dengan teman-teman sebanyak 5 mobil. Jadi antrian kami berada di bagian depan. Dan beberapa mobil dari teman-teman kami sudah naik ke kapal feri. Sisa yang ini guys, yang hitam dengan yang merah.
Sekarang kami sudah berada di dalam kapal feri. Kemudian saya naik ke tangga ini untuk menuju di lantai bagian atas dari kapal ini, guys. Ini semua teman-teman saya, guys. Dan sebentar lagi kapal akan berangkat dari pelabuhan Labuan ini menuju pelabuhan Amolengo. Saat kapal feri yang kami tumpangi ini sudah mulai berangkat meninggalkan pelabuhan Labuan menuju pelabuhan Amolengo, tiba-tiba ada kelompok kendaraan bermotor dari kota Bau-Bau yang juga ingin menyeberang dari pelabuhan Labuan menuju pelabuhan Amolengo. Hanya saja kapal sudah mulai berangkat. Kira-kira barusan sekitar 5 meter atau 10 meter meninggalkan pelabuhan. Karena melihat mereka baru tiba dan juga ini merupakan feri terakhir di hari ini, akhirnya kapten pun memutuskan untuk mengambil penumpang yang baru tiba ini, guys. Dan waktu itu situasi ini sangat dramatis sekali, guys. Karena saat kapal ini sudah mulai berangkat dan kapten pun memutuskan untuk kembali lagi mengambil mereka, mereka sangat senang sekali, guys. Dan bahkan ada di beberapa dari mereka, karena sangat berterima kasih sekali, sampai ada yang menghormat, guys. Karena mereka sangat senang sekali. Akhirnya feri pun sandar kembali di pelabuhan Labuan untuk
memuat kembali penumpang yang baru tiba ini. Kita bisa lihat pelan-pelan pintu atau tangga kapal diturunkan sehingga nantinya rombongan kendaraan bermotor ini bisa naik ke dalam kapal feri. Setelah semua rombongan tadi naik ke atas kapal feri, akhirnya tangga pun diangkat kembali dan kapal pun siap-siap untuk berangkat menuju pelabuhan Amolengo. Demikianlah video saya kali ini tentang perjalanan kami dari Pelabuhan Labuan menuju Pelabuhan Amolengo dan selanjutnya ke Kota Kendari. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Bye-bye.